Okey, seterusnya kami nak bawa anda saksikan, ini ada satu laporan khas yang disediakan oleh rakan penyampai kami Farhana Azwani berkenaan dengan lawatan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Thailand. Jadi sama-sama kita saksikan. Kepimpinan tertinggi dan rakyat Thailand mengalung-alungkan lawatan rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara ini dengan liputan meluas media tempatan sejak bulan lepas. Lawatan dua hari itu disifatkan sangat signifikan dengan kedua-dua negara kini berusaha memulihkan ekonomi dalam fasa peralihan ke endemik. Kenyataan Timbalan Setiausaha Agong kepada Perdana Menteri Thailand Anucha Burapai Chai Sri sebelum ini menyebut Perdana Menteri Prayut Chan Ocha bakal mengadakan mesyuarat dua hala bersama Datuk Seri Anwar. Dijangkakan sesi lawatan bakal membantu mencapai matlamat perdagangan dua hala sebanyak RM126 bilion pada tahun 2025. Pengarah Institut Pengajian Asia Timur Universiti Thammasat Campus Rangsit Thailand, Profesor Dr. Chaiwat Misantan yakin lawatan rasmi itu menjadi pentas penting untuk Kuala Lumpur dan Krungthep Mahanakhon. Bagi Thailand, lawatan Perdana Menteri ini bukan sahaja honor visit tetapi sebagai lawatan yang penting dan sebagai pentas untuk perbincangan dan pentas untuk menaik taraf isu-isu yang Thailand mahu berbincang dengan Perdana Menteri. Walaupun Timbalan Perdana Menteri General Prawit Wong Suan pernah sekali lagi lawatan melawat Malaysia tetapi selepas Datuk Seri Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri, tetapi lawatan kali itu hanya sekejap dan memperkenalkan diri. Tetapi lawatan inilah sebagai pentas yang penting untuk Thailand, untuk kerajaan Thai membincangkan, membentangkan kemahuan dan kerjasama dari pihak negara kita kepada Malaysia. Selain meneroka potensi sektor baharu, Thailand juga mengharapkan pertemuan kali ini turut menyentuh sempadan kedua-dua negara. Bagi saya, bukan sahaja Datuk Seri Anwar sebagai bekas Menteri Kewangan yang terbaik di Asia, dia sendiri, bagi saya, dia lebih faham tentang keadaan di Thailand, terutamanya di sempadan Thai, kerana beliau tu sebagai salah seorang aktivis yang sangat aktif yang selalu datang ke sempadan Thailand dan juga di wilayah sempadan Petani Yalanara untuk melawat. Hubungan diplomatik kedua-dua negara telah terjalin selama 66 tahun sejak Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957. Dari Januari hingga November tahun lepas, Thailand disenaraikan sebagai rakan dagang ketiga utama Malaysia dalam kalangan negara-negara ASEAN selain merupakan destinasi ekspor ke-6 terbesar serta sumber import ke-8 terbesar. Jumlah perdagangan Malaysia dan Thailand terus mencatatkan prestasi cemerlang dan mencecah RM112.42 bilion bagi tempoh Januari hingga November 2022. Angka itu menyaksikan peningkatan sebanyak 27.4% dalam tempoh sama pada 2021. Selain perdagangan dan pelaburan, pemimpin kedua-dua negara juga dijangka bakal membincangkan cabaran semasa yang wujud kesan daripada pandemik COVID-19. Ini terutama perkara berkaitan keselamatan dan keterjaminan makanan. Solusi konkret yang komprehensif bagi mendepani isu berkenaan perlu segera dicari dan dilaksana demi manfaat bersama. Salah satunya mengoptimumkan sepenuhnya sumber dan kepakaran dalam bidang pertanian yang dimiliki kedua-dua negara. Farhana Azwani Ismail, Krungthep Mahanakhon, RTM. Terima kasih banyak-banyak Farhana. Itu dia laporan khas Curtin Reza, Perdana Menteri yang berada sekarang di Thailand. Ya, ataupun nama lain Thailand, Krungthep Mahanakhon, seperti yang disebutkan oleh Farhana Azwani. Itu adalah nama rasmi bagi negara Thailand sekarang ini. Tapi kita masih lagi memanggilnya sebagai Thailand sebab kalau kita sebut Krungthep Mahanakhon, nanti orang macam kat mana itu kan? Yeah. Tapi itu sebenarnya adalah Thailand. Sama seperti Turki. Sebelum ini dikenal sebagai Turki dan sekarang ini dikenal sebagai Turki. Adalah negara yang sama sebenarnya. Cuma nama saja ditukar secara rasmi.